Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang kami hormati, alhamdulillah rabbil alamin, pada sore hari ini adik-adik sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu tata cara sholat yang baik dan juga benar. Awal dari rukun dan juga syarat sahnya sholat, yang langsung dipandu dan juga dibimbing oleh Ustadz Thoyyib selaku pengampu dan juga pengajar TPTQ Yayasan Hati Beriman Salatiga. Selanjutnya nanti akan kita update lagi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.